Assalamualaikum. Pagi ini. Hari ini mau ke workshopnya Wooden Things. Kemarin sudah sempat diukur. Kan saya sudah bilang ya, pengen makeover ini karimun hijau. Ada tiga hal yang ku sebut di awal, kaca film, kemudian AC, kemudian karet-karet. Nah, kemarin minggu lalu sudah pasang kaca film. Rupanya ketika pasang kaca film, AC-nya berfungsi dengan baik. Jadi nomor 2 dicoret, jadi sisa dari 3 priority sisa karet-karet. Tapi sebelum karet-karet kayaknya saya sudah dapat tempat untuk bikin box camper. Kita dulu ini cahayanya. Oke, saya sudah dapat tempat untuk bikin box camper di Wooden Things Makassar. Kemarin sudah sempat diukur. Sekarang saya mau ke tempat workshopnya untuk bikin malnya biar pas-pas. Jadinya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Iya, satu kompartemen saja. Memang harus dibagi dua kalau mau tiada. Dan datang. Bisa gitu. Karena tingginya kan 20. Jadi nanti ini akan ada kompartemen dan meja. Tingginya palingan ya seginilah ya, 20-25 cm lah tingginya. Seru lah, ini Wooden Things. Kalau lihat Instagramnya hasilnya keren-keren. Ini workshopnya mereka. Butuh-butuh workshop. Nah, ya kan? Kayak gini lah, maksud hasil kerja mereka untuk rak-rak. Keren-keren. Oke, sudah selesai. Sudah diukur, sudah dibikin mall-nya. Semoga bagus lah sih. Wooden Things tuh saya tahu dari Instagram awalnya. Dan itu juga sudah ada satu kali custom sih saya bikin untuk rumah meja ambalan. Dan hasilnya oke sih. Jadi, kita coba lagi project selanjutnya dengan Wooden Things. Semoga bagus. Karena kan mobil ini baru bikin box campernya ya, saya belum mau rubah keseluruhan, nanti aja lah, masih mau dipakai keliling-keliling juga dalam kota sih. Oke, itu dulu weekend kita dengan karimun hijau ini, kalau saya sebutnya sih karimun hijau. Kita mau coba makeover setelah kaca film, sekarang kita coba bikin box camper. Bye.